Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat. Saya sekarang berada di rumah si Pitung ya, rumah Marunda si Pitung. Rumah ini adalah rumah bersejarah, rumah asli kediaman Bang Pitung. Bang Pitung adalah salah satu jagoan Betawi atau legenda Betawi ya, yang memperjuangkan ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Oke, sebelum lanjut ke video, silakan subscribe, like, dan share ya channel Haji Daun, supaya saya lebih bersemangat lagi membuat konten-konten berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut untuk mereview ya, masuk ke dalam rumah Bang Pitung. Seperti apa di dalamnya? Kita lanjut, check it out. Bagian kolongnya ya, tinggi banget tuh bagian kolongnya. Jadi emang model bangunan zaman dulu seperti ini ya. Kalau yang letaknya di hutan itu menghindari binatang buas. Kalau yang di pesisir pantai seperti ini untuk menghindari air pasang atau banjir mungkin ya. Jadi emang gayanya seperti ini. Kayunya masih asli ini. Belum ada pemugaran atau perbaikan Pak ini ya? Belum ya? Belum pernah? Hah? Kenapa? Belum ada pemugaran atau perbaikan gitu, penggantian itu. Ya. Masih asli ini? Ya. Kalau yang mana? Ini udah ganti ini? Enggak. Masih asli semuanya Pak? Di atasnya juga masih asli semua Pak, bagian asli, bagian atasnya. Iya. Iya, mau naik ke atas. Cuma lepas sepatu. Oh, enggak boleh pakai sepatu. Oh iya, makasih Pak. Di sini aja taruh sepatunya. Sekarang kita naik ke atas ya. Ini di sini ada tuliskan alas kaki harus dilepas, jadi tidak boleh memakai alas kaki, sepatu ataupun sandal masuk ke sini. Dan ini kita lihat, ini ada patung Bang Pitung. Di sini ada toples zaman dulu ya, jadul. Ada makanan juga sisa-sisa kayak seperti emping atau opak ya. Rumah si Pitung Marunda dilarang duduk di sini. Please do not sit here. Oke. Ini ada tulisan di sini beranda depan atau front terrace. Front teras ya, teras depan ya. Ini ada Bang Pitungnya ya. Dan di sini ada buku tamu untuk pengunjung. Coba kita lihat siapa saja ya yang berkunjung ke sini. Mungkin ada pejabat. Wah, banyak banget ya ngeliatinnya. Bakal ketemu deh. Oke, aku terus di sini aja ya. Oke, kita lanjut ke bagian depan ya. Pintu masuk atau entrance. Di sini ruang tamu ya. Ruang tamu di sini ada toples dan ada tuliskan dilarang duduk juga di sini karena ini barang kuno ya, takutnya rusak dan tidak ada ganti. Ini barang bersejarah. Ini ada lukisan koleksi Wisnani Ridwan Saidi. Koleksi patungnya ya, itu pengantin, judulnya Pengantin Musiman, Jakarta tahun 1967. Wow, tua juga ya ini pelukisan. Ini adalah ruang tamu atau living room. Tamu-tamu biasanya di sini ya. Ada toples untuk naro makanan ya. Toples jadul banget. Oke, kita lanjut ke lorong tengah. Ini kita di lorong tengah ya. Ini kita di lorong tengah. Nah, ini ada kamar keluarga ya, kamar tidur, tempat tidur. Di situ ada lemari dan ada meja rias ya. Di sini ada tempat membaca Al-Qur'an ya. Itu ada Al-Qur'annya. Dan ini tempat tidurnya pakai kelambu. Ini ada lampu tua ya. Lampu pelita yang pakai gantungan. Di sini nggak boleh masuk ya, kita dilarang masuk. Ini ada rantainya. Jadi pengunjung dilarang masuk, hanya boleh melihat dari luar saja. Ini masih asli ya. Kayu-kayunya masih asli semuanya, belum pernah ada pemugaran. Ini sekitar abad ke-18. Ini ruangan. Oh, ini ruang makan ya. Dining room.
ada meja makan, ada lampu juga ya, lampu di meja makan, ada kendi untuk wadah air minum. Di rumah si Pitung Marunda dilarang duduk di sini, please do not sit here. Dan ini awas kepala, jadi awas kepala itu maksudnya ini karena ininya pendek ya, jadi ada perhatian awas kepala buat yang tinggi ya. Kalau orang bule-bule kan tinggi-tinggi, kalau berkunjung ke sini takut kejedot. Dan ini ada sedikit kisah tentang si Pitung ya. Selanjutnya kita ke sini, ini ada cermin ya, untuk bercermin. Ini ada rebana, ada sair juga atau ayakan ya, kalau bahasa Sunda ini sair atau ayakan. Dan ini ada tempat penyimpanan alat-alat ya. Ini di sini tertuliskan koleksi Ridwan Saidi ya. Dan kesini ada congklak ya, mainan congklak zaman dulu. Di sini juga ada lemari ya, lemari tua. Kita nggak tahu isinya apa, dikunci ya, tidak bisa dibuka, dikunci. Oke, jangan membuka, jangan memaksa, nanti rusak. Oke, kita lanjut ke bagian dapur ya. Di sini bagian dapur. Ini ada lampu di sini, penerangan ya. Di sini ada peralatan dapur ya. Di sini ada bakul atau boboko, ada tumbukan ini atau apa ini namanya ya, tempat numbuk padi itu, tepung gitu ya. Di sini juga ada ini apa ya, saya nggak tahu ini buat nyambel atau buat apa ini. Ada coet ya. Nah, tuh. Ini ada penggorengan. Nah, ada seeng atau dangdang. Ada ini nih apa namanya, kendi. Kendi apa yang dari tembaga yang buat masak ya. Dan itu ada piring-piring yang dari tanah ya. Juga ada ceret, teko ya buat masak air ya. Ini buat sayur yang ini. Di sini ada bertuliskan kitchen, dapur. Oke, kita lanjut ke beranda belakang. Ini adalah beranda belakang atau backterrace. Di sini biasanya tempat bersantai Wong Pitung. Dan ini ada tempat buat ini ya, buat biasanya menaruh ikan kalau lagi menjala atau menjaring di sungai atau di laut ya. Ini buat naruh ikan yang biasanya diikatkan di pinggang. Dan ini adalah pintu keluar belakang, pintu exit. Di sini ada jendelanya ya, buat kalau kita santai gitu ya. Dan ini adalah tangga keluar belakang exit ya. Sini. Oke, kita lanjut ke depan lagi ya. Kamar yang tadi ya, kamar Bang Pitung. Ini teras depannya ya, lebih jelasnya seperti ini, teras depan. Kalau bangunan-bangunan yang itu adalah semacam food court ya. Jadi situ di bawahnya ada merchandise, jual-jual merchandise. Di atasnya itu ada kios-kios. Kalau yang di sini itu adalah ruang serbaguna, musola, ruang wudu, dan di bawahnya lagi mungkin ruang administrasi ya. Oke, seperti itu aja sih ya. Sekarang kita explore bagian bawahnya ya. Oke, kita turun. Ini ada pohon kurma ya, tapi masih kecil ya pohon kurmanya. Dan di sini ada saung atau gazebo ya, buat santai. Kita bisa duduk-duduk santai di sini.
nggak apa-apa ya, cuman gini aja. Nah sobat, gimana jalan-jalannya ya? Tadi melihat-lihat ke dalam rumah Bang Pitung, masih asli sekali ya, dari segi bangunannya, dari penataan tempatnya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.